Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim. Hari Perlawanan, malam penyatuan jiwa. Harimau Melayu yang sekali lagi keluar dari sangkarnya untuk aksi penutup perlawanan persahabatan dengan Hong Kong menjadi pilihan untuk diadu pada malam ini. Dua pasukan yang mempunyai misi yang tersendiri pada malam ini. Ramai baik, ada tandukan, oh terkena tiang. Masih lagi bahaya untuk Malaysia. Bola yang terkena tiang terlebih dahulu. Lihat sekali lagi. Bagaimana tandukan? Ada tandukan sebelum Wu Chungming dengan sepakan susulan. Bola tersebut yang betul-betul hadir ke kakinya. Line untuk Faisal membebaskan Quentin Cheng di sebelah kanan. Satu hantaran daripada Quentin Cheng ditanduk keluar oleh pertahanan Hong Kong. Noah Line. Langkaran pula antara beliau dan juga Dion Coles. Faisal dengan satu ledakan dari luar kawasan penalti. Hasil pergerakan ataupun situasi yang sedikit kelangkabut di antara Noah Line dan juga Dion Coles. Pendek saja walaupun diberikan tekanan. Oh, bahaya untuk Hong Kong. Faisal Ali berjaya untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Tolakan untuk Rakyat Rashid. Cantik. Anak harimau jangan diajak bertampar. Ingat-ingat kukunya. Dan Akhyar Rashid. Dua gol dalam dua perlawanan. Membuktikan beliau terus optimis. Beliau terus positif. Dengan setiap peluang yang diberikan kepadanya. Dan jaringan pertama. Untuk malam ini. Lihat sekali lagi. Bermula daripada kesilapan penjaga gol. Tolakan yang berjaya diberikan tekanan baik di situ oleh Faisal Halim. Dan kedudukan Akhyar Rashid. Yang sememangnya tiada kawalan yang diberikan. Akhyar sekali lagi. Ada ruang di hadapannya. Masih lagi Akhyar dengan satu percubaan. Apabila anda sudah mendapat satu jaringan, itu pasti memberikan keyakinan dan keyakinan. Zenam hantar ke bahagian tengah. Cari awal Mahama. Satu hantaran Anna tandukan. Yang berjaya juga dilakukan oleh Puihin. Azam lebih cepat untuk melakukan tolakan. Oh, silapan dari Dion Coles. Berjaya untuk membebaskan Puihin. Satu lawan satu dari Puihin. Oh, mujur saja. Ketajaman yang tidaklah begitu baik dari penyerang Hong Kong ini. Dan mujur tangkapan kemas dari Sian. Jauh dari Sian untuk Darren Lock. Sentuhan pertama yang baik. Masih lagi Sian untuk Faisal Alim. Masuk ke dalam kawasan penalti. Faisal Alim! Oh, cantik! Kecil jangan disangka kosong. Besar jangan disangka penuh berisi. Dan Faisal Alim terus membuktikan beliau mempunyai isi dan kualiti. Jaringan yang diraihkan dengan tangisan membawa seribu makna untuk pemain bertubuh kecil ini. Umpanan yang baik untuk Akhyar. Terus menghantar ke bahagian tengah. Cuba untuk diterima oleh Faisal. Namun dikacau di situ oleh Liung Kun Chung. Faisal untuk Darren Lock. Satu umpanan. Oh, satu percubaan. Lebih pada percubaan. Walaupun Paulo Josue yang cuba untuk mencabar bola tersebut. Lihat sekali lagi. Dari Darren Lock. Corbin. Terus menghantar kepada Darren Lock. Setuan pertama yang baik. Berjaya membebaskan Faisal Alim. Acahan yang baik dari Faisal. Oh. Hampir sempurna dari Faisal Alim.
begitu cepat transisi dari kiri ke kanan. Lambung ke depan dari Quentin dikejar situ oleh Brandon Gunn, masuk ke dalam kawasan penalti. Brandon Gunn berjaya juga untuk melakukan percubaan ke rayap Hung Fai. Shamir nampak seperti beliau dijatuhkan. Ada gerakan, ada percubaan. Diselamatkan oleh Shian. Masih lagi bahaya untuk Malaysia. Satu umpanan ke bahagian far post. Ini adalah peluang yang terbaik untuk Hong Kong di separuh masa kedua. Sempakan yang tepat ke arah Shian. Antara lintang ada tandukan namun keluar dari kawasan berbahaya untuk Malaysia. Dari tiupan whistle penamat dari Mongkol Chai Pechiri menamatkan cerita untuk aksi 90 minit di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi keputusan masa penuh di Stadium Sultan Ibrahim. Malaysia 2, Hong Kong 0.